Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Ujang Motovlog di sini. Jadi gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dilancarkan juga segala urusannya gitu. Jadi video kali ini gue mau pesan Mori. Dan cuman sendirian aja, bisa dilihat ke belakang gue sendirian anjir. Dan gue lagi nungguin lampu merah. Soalnya takutnya ada polisi. Tapi kayaknya dikit lagi ya, udah kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan oke teman-teman, sorry banget kalau misal view kamera depannya nggak pas ya. Soalnya nggak gua setting dulu. Set anjing. Ayo dong, jalan dong. Hijau nih, tapi apa security itu bukan ini, bukan polisi. Dan kali ini gue lagi nyobain dual kamera ya, biar dari depan tuh bisa kelihatan ke belakang gitu. Kalau misal gue ngejempolin orang bisa kelihatan. Dan kamera depan tuh gua pakai kamera Xiaomi. Ya pakai yang murah-murah aja, soalnya kalau yang mahal gua belum mampu beli. Sebenarnya bisa aja beli, cuman masih ada kebutuhan yang lebih penting lagi ya. Jadi enggak ngeduluin ke ini gitu. Dan sorry banget kalau misal view-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah ke guanya gitu. Dan mudah-mudahan aman, nggak ada polisi ya. Soalnya udah lama gua nggak Sun Mori di BSD, coy. Sebenarnya sekarang tuh ada Sun Wargab ya di JB Cisinga, cuman sayangnya gua udah berangkat lagi ke Tangerang. Udah kelamaan kemarin gua di kampung, coy. Udah sebulan lebih. Pas giliran gua balik ada acara. Aduh, parah. Terus gua tuh tadinya mau datang ya ke sono dari sini, cuman ngajakin teman-teman yang dari sini tuh pada enggak bisa, coy. Soalnya pada ini apa sih namanya? Pada enggak bisa cuti, soalnya yang lain tuh kayak kerjanya kayak kerja beneran, gak kayak gua gitu. Kerjanya kayak main-main aja, yang santai. Baru, soalnya yang kemarin tuh kenapa, coy? Soalnya yang kemarin tuh kayak kurang gitu atasnya, coy. Soalnya gue pakai mode irit. Bekas di kampung, bekas banyak tanjakan tuh nggak enak kalau pakai mode kebut. Dan sekarang gue balikin lagi ke mode kebut, coy. Jadi jarum skip gue turunin lagi ke satu strip ke bawah. Biasanya kan gua pakai dua dari atas tuh, gua turunin pas ke tengah-tengah. Dan ini tuh belum gua coba buat gaspol ya, soalnya semalam gua ngajakin si Maul enggak
nggak keluar dia, jadi jadinya gue nggak keluar juga. Harusnya dicoba nih biar tahu gitu ada perubahan apa enggak. Tapi yang gue rasain pas bawahnya emang beda soal nariknya. Nariknya emang beda, nggak kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh nariknya tuh lemot, kalau yang ini agak mendingan gitu, lebih enak lah. Ya maklum lah ya, soalnya si DI gue pengapian semuanya full standar, nggak ada yang dirubah-rubah. Aman nggak nih? Gue ngerinya ada apa polisi kalau di lampu merah. Jadi kalau di lampu merah, kalau mau paling depan ya paling depan gitu. Kalau mau belakang ya di belakang sekalian. Kalau misal ada polisi bisa langsung kabur. Jalan masih sepi, cuman jangan dipakai kebut-kebutan lah kalau siang. Gak enak sama yang lain. Anjing, kerikos asli deh. Kerikos asli. Anjing. Aduh, gua gak gaspal, ada nyalip dia, aduh. Padahal kita janjinya ketemu di AS, malah ketemu di jalan. Jadinya gua barengan sama MB Project nih, motornya sekarang udah kenceng coy. Oh dulu dia suka ketinggalan sama gua, sekarang salah ngoper dikit gua ditinggalin sama dia anjir. Ini lampu merah nih, ada apaan? Set, suaranya ngeri-ngeri coy. Eh, kemana tuh? Eh, kemana? Nah, Mega. Anjing. Motor teh lamun keur santai ngeunaheun anjing di bawah ngebut lemot. Oh, heran. Kurang diturunkan saya, diturunkan sa strip. Lain ada reka dia. Tiga lu. Jing, suara knalpotnya anjing. Jedar 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 gitu. War 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 war. Gua masih pada kotor coy, bekas kemarin dari kampung. Belum sempat gua benerin.
bisa masuk apa enggak nih guys. Soalnya biasanya kalau ada agak siangan enggak dibolehin masuk. Wah, masih bisa, belum dijaga. Kalau udah dijaga mah di sini udah dijaga, udah enggak bisa masuk kita. Nggak pernah ngaku dia. Bilangnya 644 mulu, tapi agak kurang meyakinkan gitu kalau itu motor cuma 64. Banyak ketinggalannya kadang-kadang anjing jauh. Wah, rame banget ya. Udah lama nggak kesini makin rame. Nah, makin rame kayak gini anjing. Apa rak di tukang? Eta ya? Si Eta didinya? Bang. Nih, galau udah pada di sini aja. Ah. Ayo we. Si anjing isik-isik ngopi bae. Ngumbah. Sambil anjing. Ya teman-teman, kita lanjut nanti lagi kalau misal mau rolling apa mau kemana gitu. ありがとうございます。お姉さん優しいですね。